Eh, lamanya tak pergi Temple Park. Dapat piknik Temple Park ni best ni. Nak ajak Anis lah. Dia tak pernah pergi Temple Park. Mama Om! Mama Om buat apa tu? Tengok piknik. Nak, Mama Om nak pergi piknik lagi ke Temple Park. Jom kita tengok, pergi Temple Park. Tengok piknik ke apa? Pi piknik. Nak pi piknik ke Temple Park. Anis tak pernah pergi Temple Park kan? Pi bestnya. Tak pernah. Buat apa nak? The waterfall cantik. Sejuk je. Seronok sangat. So, kita pergi Temple Park ni untuk apa? Piknik. Oh, piknik. Mama Om dah lama tak pergi. The last time pergi was lebih kurang 40 tahun dulu. Oh, wow. Lamanya. Ha. Zaman-zaman dinosaur dulu. Kasarnya. Hai. Jomlah temankan Mama Om. Aja duduk relax-relax. Kita bawa some snacks ke apa. Nak buat apa? Okay, I kena... Kena pakai sport shoes ke? Kena trekking ke? Kena Pakai sandal so cukup. Tanganlah pakai kasut ni, pakai sandal. Oh yes, I kena pakai new wedges. Duduk rumah. Oh my high heel. Duduk rumah, jangan buat gini. Tak boleh duduk rumah untuk buat kuih. Oh, cakap buat kuih. I nak buat ni lah, Mama Om. Oh, kita boleh lah. Kita boleh buat ni. And then bawa. Ah, okay. Untuk piknik. I nak buat whoopie pie. Red velvet? Yes, whoopie pie. Red velvet sedap. Adik, kita ada lagi cream cheese filling kat dalam fridge tu. So, can make this lah. Red velvet whoopie pie. Kita nak piknik. Okay, I nak pilih Mak Saleh piknik dekat Hyde Park kat London. Kita buat scone, kita buat muffin. Scone okay, tapi tak boleh buat butter. Hai, saya Anis Nabila. Saya seorang tukang masak dan saya suka mencuba resepi-resepi baru. Bagi saya, semua orang boleh masak. Jadi, tak ada alasan untuk tak masuk dapur. Betul tu Anis. Saya Mama Om. Saya suka memasak. Saya suka mengajar orang memasak dan mempunyai bakery sendiri. Walaupun berbeza umur, pengalaman dan kadang-kadang pendapat, kami berdua berkongsi minat yang sama. Tapi Mama Om selalu betul kan? Kan? Di sinilah kami berkongsi resepi. Satu dapur, dua tukang masak. Bakar! Mama Om. Rasa-rasanya kita ada tak bahan-bahan untuk kita buat kita punya whoopie pie tu, kita buat kita punya muffin dengan kita punya scones. Muffin pisang boleh? Ada pisang. Pisang ada. Yes. Pisang ada. Dah lama saya teringin nak makan muffin. Mama Om pergi Temple Park kan? Zaman dinosaur. Boy. Dengan bas rombongan. Oh, okey. Bukan mahal tak? Apa, pergi waktu sekolah ke? Pergi waktu dengan sekolah. Family? Waktu sekolah. Okay. RM7 je. Sebenarnya Mama Om Anis tak pernah pergi Temple Park. Oh, seronok. Asal usul dia. It's actually dia dapat warna merah dia dan gelaran red velvet tu sebab dia guna beetroot. Mama Om baru beli hand mixer baru. Apa ni? Panasonic. Laju. Laju? Laju. Macam pernah nampak je Mama Om ada berapa puluh mixer ni kat Mama Om yang suka. Mama Om kata nak beli yang besar tu, kedai tu tak ada stok. Mama Om beli yang kecil ni. I like yang kecil. I like kecil. Punya. Senang. Very senang. Handy kan? Yes, betul. Okay, nak pukul sampai kembang je. Baking kita beli grade B sebab dia sama. Dia sama dia punya ratio dia kan. Ratio dia so sebab itulah I simpan. Okay. Tapi bila resepi dah minta grade A punya terpaksa lah kita combine.
cantik. Kita boleh buka. Kita boleh start dekat Bazar Ramadan. Ha. Bazar Ramadan tak jalan kok. Habis tu? Pasal habis Bazar tu? Ramadan dia nak benda-benda yang pedas-pedas. Okeylah, we'll be fine dengan dengan karipap. Karipap. Macam ni kan in trend kan. Maksud orang makan macaron, semua orang nak macaron. Tapi bila tiba whoopie pie, whoopie pie lebih sedap sebab whoopie pie ni dia macam antara kek dengan biskut. Dia tak lembut sangat dan dia bukan yang keras. Baik, akan lap my Panasonic mixer Mama Om ni dulu. Amboi, sebelum simpan. Amboi, tentang baru. Dua loyang segentak, dua tingkat ataupun kena satu-satu pasal nakkan hamba dia distribute sama. Sebenarnya satu-satulah, tapi tak apa, kita boleh pipe dan biarkan saja, jauhkan pada ni. Tapi Mama Om rasa pasal Anis nak pakai oven Panasonic, dia punya hamba dia rata tau. So atas dengan bawah atas boleh. Okay, kita boleh bakar try. Dua tray kita sekali. Boleh try, kita ada banyak. Kan senang je kita senang dapat. So sekarang ni kita nak bakar. Jom kita pergi bakar. Satu, dua, bakar. 15 minit je. Api 170. 170. Kau bercakap tunggulah budak ni. Gerai, tak kisah. Sebab basic muffin ni sama. Basic muffin ni sama kan? Tak ada apa. Basic. Pisang emas dengan pisang lemak manis. Bentuk dia semua sama. Cuma pisang lemak manis, hujung dia tu ada hijau sikit. Mama Om pergi Temple Park kan? Zaman dinosaur. Boy, boy. Makanan macam ni kan in trend kan? Semua orang makan macaron, semua orang nak macaron. Tapi bila tiba whoopie pie, whoopie pie lebih sedap sebab dia macam kek. Dia macam antara kek dengan biskut. Okay, Anis dah bersedia dah nak tolong Mama Om. Anis dah suka dah barang seperti seorang pelajar yang sangat bagus. Dia memang baiklah. Budak ni memang sangat baik. Tolong potong pisang dulu, lepas tu hancurkan. Potong pasal lagi, pisang Mama Om hari ni tak berapa lembut. Jadi Anis kena potong sikit dulu baru hancurkan. Sedap. Sebab dia lebih manis. Dia lebih manis. So kita masak pun tak lama
masuk dalam tepung ni, garam. Masuk dah, semua masuk dalam tepung. Okay. Apa ni? Tepung tu tepung biasalah. Tepung biasa je. Kadang-kadang bila I rasa macam feeling-feeling nak healthy, I nak cakap juga, I tak peduli. Kalau kadang-kadang sebab basic. Ish, kuat bercakap sungguhlah budak ni. Cakap juga, I tak kisah. Kalau sebab basic muffin ni sama. Basic muffin ni sama kan? Tak ada apa. Basic dia gaul je. Tak. Kita cakap bahan-bahan dia. Aha. Basic dia sama. Sama ada minyak, sayuran ataupun mentega yang dicairkan. Aha. Tepung, baking powder, sedikit baking soda, susu, telur dan juga gula. Betul tak? Okey, betul. Jadi bantat seperti saya. Mama tak sebut eh. Saya tak cakap eh. Coklat pun boleh juga. Boleh. Kalau yang twin coklat chip pun cantik. Oh, yes, yes. Okey, Anis panaskan oven lah. Okey. Berapa? 180. Alright. Berapa lama? Dalam 15 ke 20 minit. Tahu tak bezanya pisang lemak manis dengan biji pisang dia besar? No. Pisang emas dengan pisang lemak manis, bentuk dia semua sama. Cuma pisang lemak manis, hujung dia tu ada hijau sikit. Tapi dia dalam, dia biji. Dia tak ada biji. Tu yang apa orang cakap, yang line kat tengah-tengah. Okey, Mama nak bakarlah. Okey. Okay. 15 minit je kan? 15 minit ke 20 minit masaklah. Okay. Oh, Anisha tak sabar nak rasa ni punya perut ni dah main macam-macam muzik. Okey. Dengar sekejap tak? Je. Trumpet ada. Lapalah ni. Ada violin ada. Dengar tak? Dengar. Tapi tadi baik pendengaran masih bagus. Okey. Ada deria yang masih berfungsi. Ada deria yang masih fungsi. Ini teknik kita jadikan tangan kita hand mixer. Nampak tak saya terbuat panda tak jadi dah. Ha? Mesti cucu mama Om suka tu. Sebab basic muffin ni sama. Basic muffin ni sama kan? Tak ada apa. Basic. Pisang emas dengan pisang lemak manis, bentuk dia semua sama. Cuma pisang lemak manis, hujung dia tu ada hijau sikit. Anis suka buat scones tau. Tapi Anis buat lain sikit. Kenapa? Tak apa, Mama mau tengok macam mana Anis buat. Tak, bukan cara-cara dia. Anis selalu buat dengan krim. Dengan double cream, Anis tak guna susu. Oh. Saya suka makan scone. Bukan saja saya suka makan scone, saya suka berangan macam
saya ada di tempat sejuk lah. Yes, macam tempat English. Sejuk. Yes, yes. Nak kut lepas ke petik buah strawberry. Eh, Cok, Ani selalu guli atas meja tau. Cantik. Betul. Memang cantik. Betul. Okey. Cakap kalau kita nak buat pastry, pie punya crust ke ataupun kulit pie base ke apa-apa lah. Pie base tu, kita tak boleh guna tapak tangan kita. Sebab kalau kita guna tapak tangan kita, dia panas, dia berhaba. So sini, nanti dia akan masak dough tu, betul ke? Betul. Sebab tu dia pakai ujung jari. Kita jadikan tangan kita hand mixer. Nipis sikit lagi. Berapa? Satu inci? Oh, tak. Satu inci tebal sangat. Tebal sangat? Oh, okey. Comelnya. Ish, cuba tengok. Ini macam panda dah. Nampak tak saya terbuat panda tak? Tak jadilah. Ha? Mesti cucu mama om suka tu. Okeylah, okey bakal. 15 hingga 20 minit je. Okey. Oh mak kau. Oh terlanggar habis frame saya ni ha. Frame dekat sangat dengan oven. Okey, besok juga saya ubahkan. Ubahkan tempat frame yang lebih sesuai. Frame. Nasib baik kita ada balance. Mama Om punya carrot cake. Oh, okey. Anis, tolong habiskan. Mama Om got to keluar sat je, tak lama ada prospek yang nak jumpa Mama Om pasal nak minta tolong. Why? I know you can finish. Mama Om keluar tak lama, about 2 hours saja. Mama Om tolong. Boleh tak boleh ceritalah panjang? Orang dah tunggu. Unbelievable. Nanti tak Mama Om balik. Sampai hati Mama Om tinggalkan saya. Assalamualaikum, Anis. Mama Om dah balik. Surprise! Memang surprise. 2 jam Mama Om pergi, dah siap semua. Alhamdulillah. Ay, dah selesai. Yes, I buat seorang-seorang tu. Seorang-seorang tu, I pipe. Tahu, tapi Mama Om yang ajar, kan? Oh, please. I yang buat sendiri. Ini dah memang suasana piknik. Okey, Anis fikir Mama Om. Cok, Mama Om pergi mana tadi? Nanti Mama Om ceritalah. Ada klien kita. Dia happy kita. Klien kita dulu. Kenapa I sentiasa terjebak dalam cerita ni? Ani kan sangat rajin tolong Mama Om. Jadi dia nak order lagi tambah untuk birthday. Oh, iya ke? Memang rasa sikit. Cok. Okey.
Anis buat macam ni untuk Mama Om supaya kita tak payah dah pergi temple park. Apa salah? Pasal Mama Anis tahu Mama Om dalam usia yang dah sampai. Tak payah sebut-sebut senja ke asal 55 tu. 50 series. Mesti 5 series. Mesti dah tak larat kan daripada pergi 2 jam kita dah buat muffin sama-sama, buat scone sama-sama, buat ni sama-sama. So Anis cakap, Anis telefon husband Mama Om. Anis cakap, Pak Om kata apa? Dia tanya Om pergi mana? Dia mesti tanya tu. Anis cakap tak tahu, dia tinggal kat I. Anis pun, Anis mengadu kat dia. Anis cakap, rotan Mama Om. Balik mesti Mama Om kena beletiak. Mesti dia kena. Anis tapi Mama Om teringin nak pergi temple park. Tapi kaki Anis dah tak larat dah, maklumlah. Pasal Anis buat benda tu seorang-seorang. Lepas tu Anis cakap kat dia, bawa lah Mama Om. Janganlah cerita banyak sangat. Banyak sangat cerita. Okeylah, minumlah. Anis cakap kat dia, suruh bawa Mama Om pergi temple park. Dia kata okey. Saya dah tak payah pergi dah. Okey, bye. Makanlah. Sedap sangat. Tengok siapa yang buat lah. Macam ni bertambah bulat lah Mama Om. See the hand.